Saudara, harga emas di Kota Jambi mengalami penurunan sejak beberapa pekan terakhir. Meski harga emas turun, penjualan emas di pasar ikut menurun. Harga emas di Kota Jambi dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan. Salah satu pemilik toko emas di pasar mengatakan ketidakstabilan harga emas saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berpengaruh langsung dengan harga emas di pasar global. Saat ini harga emas satu suku atau 3,75 gram dijual berkisar harga Rp8.300.000 atau turun dari harga sebelumnya berkisar Rp8.500.000. Meski harga emas turun, penjualan emas dalam beberapa pekan terakhir juga ikut mengalami penurunan. Ini turun sejak berapa hari terakhir? Kalau turun sih udah lama, sekitar 2 bulanan. Kisaran 8.000 itu lah sebulanan lah. Sebelumnya harganya berapa tuh? Paling sebelumnya sekitar 8.500. Saat ini? Sekarang 8.300. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya sih masih kayak isu internasional lah pasti. Penjualan dari 2 bulan yang lalu mengalami penurunan. Penjualan mungkin kayaknya ekonomi Indonesia kan masih belum stabil lah. Penurunan harga emas ini disinyalir karena adanya sejumlah permasalahan global yang berdampak langsung dengan harga emas di pasar internasional. Ratnasari, Kompas TV, Jambi.